Kantongi duit asuransi Vanessa Angel, Dodi Sudrajat bikin rekening atas 3 nama. Dodi Sudrajat saat ini sudah mengantongi asuransi Vanessa Angel senilai 530 juta rupiah. Sebelumnya, uang tersebut disimpan Profesor Bambang Saputra. Dodi Sudrajat memastikan uang asuransi Vanessa Angel utuh. Ia pun akan membuat rekening atas 3 nama untuk peninggalan sang putri. Dalam waktu dekat kami akan membuka rekening atas nama Gala, Dedi, Dodi Sudrajat, dan Reni, Tante Vanessa Angel, kata pengacara Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Sebab pada kesepakatannya, saat Gala Sky Andriansyah sudah dewasa, ia bisa mendapatkan uang tersebut. Hanya saja saat ditanya berapa jumlahnya, pihak Dodi Sudrajat tidak memberikan jawaban pasti. Nanti akan disampaikan, jelas Jamaluddin Kudubun. Dengan adanya penegasan ini, Dodi Sudrajat sekaligus membantah adanya rumor jika asuransi Vanessa Angel telah digunakan. Duit itu masih utuh 100%, tidak diambil sepeser pun dari Pak Dodi atau siapapun, jelas pengacara ayah 3 anak itu. Soal ucapan mantan istri Dodi Sudrajat, Puput mengenai pembelian mobil hingga barang-barang, ia memastikan uang tersebut tidak diambil dari asuransi Vanessa Angel. Mobil itu adalah hadiah dari Prof. Bambang, kata Dodi Sudrajat. Untuk itu Dodi Sudrajat meminta agar siapapun tidak lagi mempersoalkan asuransi Vanessa Angel. Sebab uang tersebut telah dipastikan pihaknya masih utuh. Namun bukan hanya atas nama Gala Sky saja, dirinya pun akan membuka rekening atas nama Dodi dan saudara ibu kandung Vanessa Angel. Pengacara Dodi Sudrajat juga mengatakan jika uang asuransi akan diterima Gala Sky ketika sudah dewasa. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala, atas nama Dedi, dan juga atas nama tantenya. Supaya pada umur yang pas, umur yang dewasa, Gala bisa menerima uang asuransi itu, ucapnya. Pengacara Dodi Sudrajat juga yakin jika uang asuransi akan semakin jelas dengan apa yang disampaikannya. Semua selama ini diperbincangkan oleh pihak siapapun, itu telah terbantahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini, tutur pengacara Dodi. Pernyataan tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Uang asuransi pun akan disampaikan secara terbuka saat uang sudah dipindahkan ke rekening baru. Akan kita sampaikan dengan gamblang setelah duit itu telah dipindahkan ke dalam rekening, tuturnya.